me. Lahir dari keluarga sederhana, Denny Sumargo tak pernah bermimpi bisa menjadi atlet profesional. Awalnya, basket hanyalah hobi yang digelutinya sejak ia duduk di bangku SMA. Namun berkat ketekunan dan perjuangannya, Denny menjadi pebasket profesional dengan sederet penghargaan. Came to win, to fight, to conquer. Bukan hal mudah bagi Denny mengawali karir sebagai pebasket profesional. Tamat sekolah menengah atas di Makassar, Denny memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Keputusannya ini ditentang oleh sang bunda yang merupakan orang tua tunggal sejak Denny dalam kandungan. Kan dulu saya SMA tamatnya di Makassar, setelah itu saya mau merantau ke Jakarta. Waktu itu orang tua sama sekali tidak merestui. Intinya dia tidak menyetujui saya menjadi atlet karena dia tidak punya pandangan sama sekali atlet itu hidupnya kayak gimana. Yang ada di pikiran dia adalah kamu udah mending kerja aja, sembari kerja kamu kuliah, paling enggak kamu bisa S1, itu impian mama gitu. So, saya berpikir, kenapa enggak mah, ini kan juga kalau di bola basket profesional kita di beasiswa kan, jadi kita enggak perlu keluar uang dan memang. Sukses di dunia olahraga tak membuat Denny cepat berpuas diri. Pria kelahiran 11 Oktober 1981 ini terus menggali potensi dirinya. Denny pun merambah dunia layar lebar. Setelah dua kali mendapat peran pembantu, kali ini Denny dipercaya menjadi peran utama. Film 5 cm yang dibintanginya bersama beberapa artis muda lainnya mendapat sambutan baik. Film yang mengambil lokasi syuting di Gunung Semeru ini tak hanya menantang kemampuan akting Denny, namun juga menjadi ujian berat bagi fisiknya. Fisik Denny ternyata tak cukup tangguh untuk menaklukkan puncak Mahameru yang merupakan puncak gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Denny bahkan sempat pingsan selama 1 jam. Pakai tangan itu yang saya narik batu karena banyak batu pas mau dekat puncak itu gelundung ke bawah, ya udah ngadu gede lagi, tum, pingsan 1 jam. Di situ saya benar-benar abis banget, abis fisik saya sebagai atlet, mental saya ngedrop karena itu nggak nyampe-nyampe saya dengan badan tuh udah kelaparan, dehidrasi, mental udah jatuh. Film dan olahraga adalah dua dunia yang sangat berbeda. Denny pun harus bisa menempatkan dirinya saat menjadi aktor maupun sebagai olahragawan. Walau mulai menikmati kesibukan barunya sebagai bintang film, Denny tetap menganggap basket adalah jiwanya. Disinilah Denny menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Kalau di basket kan kita ekspresif, di lapangan kita marah-marah, kita teriak-teriak. Kalau di sini nggak bisa. Jadi jatuhnya kita breaking gitu. Ini ada suatu hal yang kalau saya bilang sih aneh gitu. Selain dunia acting, Denny juga menyiapkan usaha untuk masa depannya. Denny paham benar, tak selamanya ia bisa menggeluti seni peran dan olahraga. Denny pun merintis usaha kuliner dan telepon seluler. Sekarang ini kan lebih fokus ke dunia usaha. Impian saya itu lebih untuk coba bikin usaha yang saya sudah tata ini berjalan dengan baik, kalau bisa sangat baik. Karena ini akan menjadi pegangan saya untuk menikah nanti. Karena kan setelah ini semua udah settle, saya akan memutuskan menikah. Denny membuktikan keteguhan, ketekunan, dan kesabaran bisa berbuah manis. Menjadi hebat tentu impian semua orang. Namun yang terberat adalah mempertahankan prestasi yang telah diraih agar dapat memberi pengaruh yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Winda Arlini, Dita Hendra, Jakarta. Please give me.